Pelaku Ceran Mor dan penada yakni Ibrahim alias Bulbul, Bayu Braja, dan Si Bilang berhasil diringkus tim Tekap Polsek Delitua. Penangkapan ketiga pelaku ini berawal dari adanya laporan warga yang kehilangan sepeda motor saat hendak memarkirnya di galeri ATM di kawasan Jalan Medan Johar. Mengetahui peristiwa pencurian ini, personil kepolisian langsung melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV yang berada dekat dengan lokasi. Petugas pun dengan cepat mengejar tersangka di kawasan Jalan Karya Dharma Medan Johor. Namun saat akan ditangkap, mereka mencoba kabur sehingga petugas melumpuhkan kaki para pelaku dengan timah panas. Dari hasil interogasi petugas, keduanya mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan menjual hasil barang curiannya itu kepada seorang pelaku bernama Bolang yang merupakan penada. Selain tersangka, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 5 unit sepeda motor dan 1 unit kunci letter T. Atas perbuatannya, ketiga pelaku kini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Tiga pelaku ini yang diamankan terkait kasus apa? Diamankan terkait kasus pencurian sepeda motor yang terjadi pada tanggal 4 di wilayah Polsek Delitua. Kita lakukan cek dan olah TKP, selanjutnya melakukan penyelidikan, dan pada tanggal 6 Juli teridentifikasi pelaku berada di rumahnya. Kita langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku. Setelah itu kita kembangkan untuk penada sepeda motor hasil kejahatan tersebut. Kita kejar sampai ke nomor rantai. Pelaku penadaan kita amankan berikut 6 sepeda motor diperkirakan hasil dari kejahatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.